kita sudah melaksanakan tahapan sejak di bulan Desember 2018 hingga sampai hari ini di bulan April 2019. Banyak dinamikanya, banyak prosesnya, tentu sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada. Hari ini merupakan momen puncak dari seluruh rangkaian kami penyelenggara menyiapkan dari awal hingga akhir. Jadi yang menjadi keputusan hari ini, yang menjadi hasil pleno hari ini adalah bentuk hasil perjuangan kawan-kawan penyelenggara. Di kesempatan hari ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penyelenggara di tingkat RT, KPPS dan PTPS, di tingkat desa, PPS dan PKD, di tingkat kecamatan, PPK dan Panwascam, serta rekan kami Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan di kesempatan ini pula, ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, TNI Polri yang setia mengawal demokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pastinya seluruh peserta Pemilu 2019, seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada hari ini, kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara, hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif tahun 2019. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting dalam tahapan pesta demokrasi di daerah kita. Kami berharap agar kegiatan rapat pleno pada hari ini dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Kepada pihak KPU, Panwaslu, PPK, PPS, KPPS, serta semua pihak yang telah bekerja bersama-sama untuk terlaksananya seluruh tahapan pemilu di daerah kita ini, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Serta tidak lupa kepada jajaran TNI, Polri, Satpol PP, serta semua pihak yang telah bersama-sama menjaga stabilitas dan keamanan selama kegiatan pemilu berlangsung. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan suasana aman, damai, dan sejuk ini dapat terus kita pelihara, khususnya menjelang bulan Ramadan ini, sehingga pembangunan dapat terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Para hadirin undangan sekalian yang berbahagia, menutup sambutan ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing dan memudahkan usaha dan kerja keras kita bersama dalam melaksanakan pembangunan menuju Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungai Selatan, pemilihan umum 2019 resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.